Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan kembali lagi di channel YouTube saya, Mistis TV Linggarjati. Pada kesempatan hari ini, pada video kali ini, saya akan mengijazahkan salah satu ilmu, yaitu ilmu memancing Nabi Khidir. Sebelumnya ada yang bertanya kepada saya mengenai, "Mas Kang, bagaimana caranya agar saya saat memancing bisa mendapatkan ikan yang banyak?" Seperti biasa, silahkan bantu klik tombol subscribe, share, dan like video ini, dan bantu komen dengan sebutan atau lafal khobiltu. Semoga pengijazahan saya bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sebelumnya, berawal dari pengalaman saya pribadi saat saya memancing di suatu waduk. Saya berjam-jam memancing di waduk tersebut, dan tidak satu pun ikan saya peroleh saat memancing. Padahal ikan tersebut sangat banyak sekali. Bahkan teman saya di dekat saya saat itu mampu mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali. Dan saya pun merenungi, kok pancing saya tidak dihembus, tidak dimakan ikan tersebut. Dan kemudian saat itu tiba-tiba guru saya datang dan ikut memancing. Saat itu saya sangat hafal, dan ketika itu guru saya tiba-tiba memegang air di waduk tersebut sambil membaca suatu amalan. Dan saya bertanya kepada guru saya tentang amalan yang dibaca ketika memancing tersebut. Dan saya pun kemudian diberikan suatu amalan oleh guru saya setelah saya bertanya. Adapun amalan yang saat itu diamalkan oleh guru saya, ya, saat itu kalau enggak lupa, dan saya saat ini juga masih mengamalkan amalan tersebut. Jadi saat itu guru saya memberikan amalan Nabi Khidir atau amalan memancing dari Nabi Khidir, yaitu amalan tersebut yaitu berbunyi alhamdulillahillazi razaqnihi hazza min ghairi halin mimmi wala khuwatin Allahumma barik fihi. Jadi amalan tersebut saya amalkan hingga saat ini. Jadi saya ulangi lagi untuk amalannya. Alhamdulillahillazi razaqnihi hazza min ghairi haulin mimmi wala khuwatin Allahumma barik fihi. Itu amalan. Jadi saya tuliskan amalannya di bawah ini, dan amalan ini Anda bisa Anda memegang kail Anda atau memegang pancing Anda, Anda pegang kemudian Anda baca amalan tersebut, yaitu amalan memancing Nabi Khidir, dan baca lafal tersebut itu 3 kali sambil menahan nafas. Jadi ambil nafas, kemudian baca amalan tersebut 3 kali, kemudian tiupkan ke khail atau pancing Anda, dan kemudian Anda bisa memancing. Insya Allah Anda akan mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali, dan ini sangat terbukti dan bisa Anda amalkan amalan ini tanpa ada sebuah laku, tanpa ada sebuah tirakat atau yang lainnya.
semoga amalan ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan bisa bermanfaat juga bagi saya sendiri. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Bila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf. Wallahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.